Gitu Minangka Tareka ngaroncatkan partisipatif pata lejeng pengawasan pilkada ke masyarakat, utamanya dina pilkada Jawa Barat 2018. Panwaslu Cimahi muka salah seheji pangladen edukasi pemilu, kucarang adegan pojok pengawasan partisipatif, anu perana di kantor Panwaslu Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang Kota Cimahi. Pojok pengawasan partisipatif mengerupa rohang anu diwangun pikeun ngaronjatkeun partisipasi masyarakat lebah ngarojong prak-prakan pemilihan umum anu dibuka secara umum ku Panwaslu Kota Cimahi. Eta rohang teu eusina mangrupa informasi ngeunaan pengawasan pemilu. Sajumlah masyarakat tembong ngadaregdeg rohang pojok pengawasan partisipatif Panwaslu Cimahi. Kawal salah seorang warga Kota Cimahi, Syamhari, anu nembrakeun jeung lengan pojok pengawasan partisipatif mampu ngarojong dirina turta warga sejen pikeun mikanyaho mangpirang wangun panyalimpangan dina prak-prakan pilkada anu dina emprona remen karandapan, tapi masyarakat henteu nyaho yen eta hal teh ngarempak aturan. Eta rohang terbuka teh dipiharep mampu ngarojong masyarakat sangkan au leban nalingakeun pilkada, kukituna bisa nyaho pamimpin mana anu pantes pikeun dipilih ku masyarakat. Kami rasa dengan adanya suatu pojok pengawasan di sini, setiap minggu kita akan datang di sini, ini sangat baik sekali. Jadi terbuka bagi masyarakat, ya, dan kita selama ini kan masyarakat untuk mengadu suatu permasalahan berkaitan dengan pilkada kan mereka tidak tahu kemana mereka mengadu. Tapi dengan adanya suatu pojok pengawasan ini, maka masyarakat terbuka pemikirannya, maksudnya apabila ada suatu terjadi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan pilkada. Sajroning kitu, Ketua Panwaslu Kota Cimahi Yusu Taryadi ngebrehkeun, pojok pengawasan partisipatif mangrupa salah seji tempat pikeun masyarakat lebah nepikeun informasi disabudeureun pemilu anu bakal ditampa langsung ku Panwaslu. Dina eta pojok pengawasan partisipatif teh masyarakat bakal leuwih gampang ngakses mangpirang informasi ngeunaan rancang gawe pengawasan. Oke, referensi sebagai edukasi pendidikan buat rekan-rekan kita, buat mahasiswa, masyarakat, atau pemula yang ingin tahu tentang kependuduan. Bahwasanya di pojok pengawasan itu tersedia data-data, baik data statistik tentang kependuduan dari tahun ke tahun, baik itu pemilu pilkada, pemilihan gubernur dan gubernur, pileg, bahkan pilpres. Kami semua ada datanya. Bahkan kami juga bersama dengan rumah pintar pemilu, karena tugasnya itu selain ada penyelenggara Panwas itu juga ada penyelenggara KPU sebagai mitra kita di dalam melaksanakan pengawalan pelaksanaan pemilihan gubernur maupun wakil gubernur, yang konteksnya kita selalu mentaati undang-undang. Kukituna eta rohang pojok pengawasan partisipatif teh dipiharep mampu ngarojong masyarakat Kota Cimahi sangkan aub nalingakeun turtani tenan prak-prakan pemilu katut pilkada. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.